saya Yuan, umur 23 tahun, kini seorang pelajar di University Sains Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kamarul Syahril, umur 25 tahun. Saya bekerja sebagai staff di IKEA. Taraf pendidikan saya diploma dalam bidang construction. Pada pendapat saya, stereotip ini merupakan sesuatu perspektif atau pandangan yang tetap terhadap sesuatu orang, sekumpulan golongan masyarakat ataupun sesuatu benda. Okey, pada pendapat saya lah, stereotip ni adalah satu tanggapan lah. Tanggapan yang tak betul dengan realiti kehidupan lah, sama ada tanggapan tu positif ataupun negatif. Body shaming has become a social norm all over the world. People do not realize that it could strongly affect the well-being of an individual. If you ever are wondering, you know, if I have thinner thighs and shinier hair, will I be happier? Saya pernah mengalami stereotip gender, tetapi biasanya stereotip itu adalah terhadap penampilan fizikal saya, seperti saiz badan saya dan cara pemakaian saya. Pertama lah, masa dekat universiti tu, biasalah budak-budak U ni biasanya awek-awek lah kan, awek-awek duk tengok lelaki-lelaki main bola. Saya ni tak minat sangat bola sepak. Saya lebih kepada bola tampang lah. Kalau bola tampang saya perform, memang cantik. Tapi kalau bola ni saya kurang. Tapi stereotip yang dekat universiti ni, kalau lelaki yang tak main bola ni, dia macam lembek lah. Lembek lah, macam kalau cakap body shaming ni, dia bukan perempuan je tau yang kena body shaming dengan. Saya sendiri pun pernah body shaming. Kadang hari tu member my dia spray Mr. Muscle dekat saya punya punggung kan. Saya pun cakap, oi kenapa ni? Sekali dia kata untuk flat surface. Aduh, memang saya punggung memang flat habis lah. Saya tak larat nak squat dah. Squat macam mana pun dia tak timbul lah. Jadi itulah body shaming dia tu. Saudara marah saya, semua gadis, semua kurus-kurus, cantik-cantik. Tapi saya je yang nampak gemuk tu. Lepas tu, yang saya ingat, tahun lepas, masa saya hadiri ke majlis perkahwinan kakak sepupu saya, saya pun berjumpa dengan makcik saudara saya dan bertegur sapa dengan dia. Masa itu, saya pakai satu dress lah yang cantik pergi majlis perkahwinan itu. Masa saya bertegur sapa dengan makcik itu, dia tidak bertegur sapa balik dengan saya. Malah dia bertanya balik kepada saya. Dia cakap, kenapa kau sudah gemuk? Kenapa saya rasa kau semakin gemuk? Kau tak sesuai pakai dress ini. Kau nampak sangat kembung. Tengok badan kau sini, perut sini sudah keluar. Nanti kau jangan makan terlalu banyak. Tak, kau makan sikit cukup. Sebab gadis macam kau sepatutnya kurus dan tidak gemuk. Dan kau sekarang sudah melebihi standard itu. Kau terlalu gemuk sekarang. Masa saya dengar apa yang dia cakap ini, saya takkan lupa lah. Sebab hari itu memang gembira pergi majlis perkahwinan. Tapi tiba-tiba je ada orang yang cakap benda macam ni terhadap saya. Lepas tu memang rasa macam shock masa dengar apa yang dia cakap. Lepas tu sedih lah, nak nangis pun ada. Kalau majlis perkahwinan orang Cina, dia macam ada banyak makanan yang dihidangkan. Tapi masa itu saya memang tak ada mood nak makan. Sebab setelah dengar apa yang dia cakap, saya rasa saya sendiri ini macam penjenayah tau. Macam melakukan sesuatu kesalahan. Ya, saya rasa macam melakukan sesuatu kesalahan hanya dengan saiz badan saya.
kalau lo ni lah, kalau lo ni dia nampak macam agak ditindas lah, macam nak sebut ditindas tu macam berat sangat lah kan. Cuma dia macam diketepikan sikit lah. Macam maskulin tu dia mesti nak kena sado sikit, muka dia nak kena flawless lah orang kata kan, ala-ala K-pop macam tu kan. Lepas tu memang nak kena tak ada jerawat lah, jerawat je ragat segala masalah kulit ni kan, semua clean ya. Yang tu lah salah satu, kalau ada jerawat sikit ke macam macam ada jambang-jambang kan. Kan ada orang tak minat stereotype kalau kata ada jambang ni macam nampak serabut sikit lah. Jadi kalau ada jambang macam tu dia macam diketepikan sikit lah. Kalau macam nak ditindas tu macam tak sangat lah, kalau cuma ditepi sikit lah. Cikgu saya selalu menjadikan saya sebagai bahan gurauan. Dia akan tanya saya di depan kelas, di depan murid-murid, dia akan tanya, "Yuan Yuan, kenapa saiz badan kamu sama dengan nama kamu, Yuan Yuan?" Sebab kalau dalam bahasa Cina, nama saya Yuan Yuan bermaksud bulat. Dia akanlah cakap, "Kenapa nama kau sama dengan badan kau, bulat?" Pandangan orang terhadap saya tu tak penting lah kot. Saya tak ambil pot lah waktu. Saya tak kisah pun lah macam nak kata. Macam stereotype nak letak kat saya ni, saya tak kisah pun lah. Kalau dulu tu mungkin lah. Dulu kan, sebab dulu kan kita remaja, kita nak perfect sikit kan. Kita tak mahu lah ada celah-celah sikit. Nak malu-malu tak boleh lah. Dulu nak kena perform lah. Saya ni memang jenis orang yang lebih ambil kisah terhadap pandangan orang lain. Saya pun start lah diet. Ya, start diet sejak darjah 5. Lepas tu, laparkan diri adalah jadi kurus, tapi kesan pun ada. Kesannya badan jadi tak sihat lah, sebab tak berapa makan kan, tak ada, tak begitu berhasiat juga. Kalau dulu tu mungkin lah saya tak puas hati lah kan, sebab saya dulu kurui. Memang kalau tengok lo ni kurui, yang dulu lagi kurui. Memang orang kata lidi lah, memang lidi je bergerak kan. Itulah saya dulu kurui. Tapi yang lo ni, yang sekarang ni kan, macam okey lah, saya puas hati lah dengan yang saya sekarang kan. Saya dah, macam ni okey lah ni, saya dah puas hati lah yang ni. Ya ada sikit lah timbul tu. Secara jujurnya, tidak begitu puas hati. Sebab saya ni memang jenis orang yang lebih ambil kisah terhadap pandangan orang lain. Saya pernah ubah lah, pernah lah nak ubah tu kan. Sebab dulu saya duk tengok apa Dwayne Johnson, dia ada six pack kan. Saya pun nak macam tu juga, sebab lelaki kan dia kena kuat lah. Tapi lalu ni tak penting lah six pack tu. Yang kita, yang paling penting sekali kita punya kesihatan lah. Maksudnya kita selalu fit lah, orang kata fit lah. Saya rasa kita tidak patut mengikut stereotip gender yang terbentuk ini. Sebab semua orang adalah unik. So kita jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap penampilan diri kita sendiri.